Menghindar, Nes. Menghindar. Ya, tancap. Ayo, Nes. Menghindar, Mas, menghindar. Tancap gas. Ayo, Nes. Menghindar, menghindar. Ayo, Nes, cepet-cepet, bisa-bisa. Nah, ayo, itu ayo, depan ayo, portal. Meluncur aja udah. Ah! Yes! Woo! Yay! Mantap, Agnes. Lagi ngegas nih. Iya dong. Agnes, hebat banget sih. Keren. Thank you, thank you, thank you, thank you. Eh, bentar. Nih ada komentar masuk nih. Hah? Apa urusannya sih main game sama baju? Terus, kalau kok gendut, emang kenapa? Eh, Nes, gak usah serius-serius lah. Lemesin aja. Itu bukan masalah lemesin tau gak? Tapi udah jadi kebiasaan. Udahlah, Nes. Kan maksudnya biar kamu tambah cantik. Apaan sih? Sebentar deh, ada komen masuk lagi nih. Nes? Nes? Agnes? Halo, Nes? Hmm. Soal situasi yang kemarin, aku gak nyangka kalau ternyata bisa sampai sebegitunya. Dan kami tuh gak bermaksud apa-apa, Nes. Jadi, maaf ya. Masalahnya bukan cuma situasi. Tapi kenapa kalian jadi belain mereka? Kita minta maaf ya, Nes. Kita janji, lain kali gak bakal kayak gitu lagi kok. Nes? Agnes? Sejujurnya aku sedih setiap dapat komentar yang selalu melecehkan dari kalian. Ya mungkin kalian pikir ini hal yang enteng ya, cuma bercandaan. Tapi kalian lupa, orang yang di balik layar itu juga punya perasaan. Dan kalian nggak tahu kan apa yang mereka alamin. Padahal dengan main game, aku ngerasa jauh lebih nyaman. Rasa jadi manusia super. Tapi ternyata enggak. Cuma aku ya yang berharap suatu hari nanti dunia game akan jadi ruang yang nyaman buat kita semua.